bertemu dalam HR Excel, kita ingin memperkatakan JD ataupun job description dan KPI yang tidak simbang. Bagaimana boleh berlaku? Pertamanya very simple. Mudah sekali. Anda mempunyai pekerja, tetapi bila pekerja anda masuk, anda hanya memberikan surat tawaran tanpa job description. Ya betul, anda dah berikan surat, anda dah berikan deskripsi tugas, tetapi anda lupa apa matlamat pekerja itu. Kenapa? Tidak semestinya satu pekerjaan tas itu lengkap. Contoh, tas perlu dilakukan pada hujung bulan. Contoh, bayar gaji. Gaji berbayar. Tetapi sekiranya calculation untuk OT tak betul, sekiranya pembayaran tak tepat, adakah ia mencapai matlamat? Ya. Satu, ia hanya memenuhi tempoh. Tetapi ketepatan sesuatu itu tidak tepat. Kerana itu, syarikat atau tuan punya syarikat perlu menjelaskan dengan detail apa matlamat sesuatu angka ataupun apa matlamat satu-satu parameter itu diadakan. Kenapa? JD yang lengkap akan disokong oleh KPI yang teratur, yang tersusun, yang reasonable. Dan KPI dan JD ini akan jalan seiring, di mana pengurus ataupun CEO tadi akan membuat pemantauan dari semasa ke semasa untuk menentukan pencapaian yang sebenarnya adalah berdasarkan apa yang diperlukan oleh syarikat. Kerana itu, perkara ini perlu dibuat secara bertulis dan perlu diassess ataupun dinilai secara berkala ataupun schedule assessment. Dan assessment ataupun parameter yang digunakan itu tadi perlu mengikut parameter yang betul. Kerana itu, kami ingin menjelaskan, berkongsi dengan anda, tuan punya syarikat di luar sana, bagaimana untuk mengadakan satu JD yang lengkap, bagaimana untuk menetapkan satu KPI yang tentunya berasaskan kepada kemampuan syarikat anda sendiri. Bertemu dalam dengan kami dalam KPI HR Excel anda.